Tamura Pulau Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menarik minat para pemilih pemula, terlebih para mahasiswa agar menggunakan hak suaranya dengan baik dan benar. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Kegiatan ini merupakan salah satu sosialisasi yang dilakukan KPU untuk menarik para pemilih pemula dalam pemilu serentak 2019. Sosialisasi ini dibawakan dengan cara talk show serta dihadiri salah satu komisioner KPU pusat, Firian Aziz. Komisioner KPU Sulawesi Utara, praktisi hukum serta para mahasiswa yang ada di Universitas Samratulangi Manado. Komisioner KPU Firian Aziz mengatakan, KPU Ghost to Campus dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebagai bentuk upaya sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa. Kegiatan ini bisa menjadi ajang untuk berkomunikasi dengan Hukum Universitas Samratulangi Manado, Flora Kamala mengatakan melalui sosialisasi yang dilaksanakan KPU, para mahasiswa yang adalah pemilih pemula bisa memandang momentum pemilu 2019 sebagai hal yang penting sehingga dapat ikut terlibat. Mahasiswa berarti anak-anak yang dalam bagian ini lebih cerdas, harus bermartabat, lebih mempunyai nilai-nilai positif, memandang kepemimpinan Republik ini lebih pada hal yang para mahasiswa sebagai pemilih milenial diharapkan untuk dapat tetap bersikap kritis dalam menghadapi hiruk pikuk keadaan politik di Indonesia menjelang pemilu tahun 2019. Dari Manado, Stefan Kutabuga, Langkah.